Welcome to Blue Monster. Oke, di video kali ini aku ada di semacam sebuah ruangan ya teman-teman. Sepertinya ini ruang tidur dan bagus sekali guys. Di sini ada semacam lukisan, entah lukisan apa. Kalau di dan ini di belakangku juga ada lukisan. Sepertinya lagi menyalakan kue ulang tahun gitu teman-teman. Nah, di sini ada chest. Kita lihat inventory-nya kosong ya teman-teman. Di sini juga ada kasur 2 buah, di sini juga ada rak buku, bookshelf. Di sini ada white tulip, teman-teman. Tulip putih sepertinya. Di sini ada hand rod sebagai pencahayaannya. Wah, cukup bagus ya, teman-teman. Oke, keren. Ini karpetnya memakai karpet orange. Ya cukup hidup ya suasananya, teman-teman. Oke, kita keluar teman-teman. Wow, di sini seperti ada quest guys. Iya, ternyata ada buat seperti ini. Oh, kita tidak ditantang teman-teman untuk membuat seperti ruangan tidur tadi. Bahan dan lokasi dibangun di belakang bangunan ini. Oke, oh itu teman-teman, lokasinya di belakang. Lokasi di sini, silakan buat kreasimu. Oke guys. Terlihat apa-apa aja. Wow, keren teman-teman. Di sini ada yellow bed, ada bookshelf, ada painting, ada lime carpet, ada orange tulip, ada birch door, dan di sini juga ada flower pot and glass pane. Oke, langsung saja kita buat, guys. Tidak sabar untuk melaksanakannya. Oh, di sini pertama aku mengambil glass pane sama birch door dulu guys. Tentunya ini untuk menutup jendela. Nah gitu biar lebih cantik guys. Ini kita pasang di sini dan tada, selesai. Oke, selanjutnya kita akan mulai mendekor yang lainnya teman-teman. Oke, di sini ada apa aja lagi? Ini kita taruh lagi di inventory-nya. Di sini ada orange tulip. Oh, nanti ini teman-teman. Pertama aku mau pasang kasurnya dulu guys. Oke, kasurnya kita pasang di sini teman-teman. Oh, cuma muat satu teman-teman. Oke, kita ke inventory lagi. Oke, di sini ada yellow bed satu lagi. Oke, sudah habis yellow bednya guys. Sekarang kita ke lime carpet. Oke, di sini ada lime carpet. Ayo kita hias. Lumayan keren guys. Sudah mulai tampak kehidupan ruangannya. Oke, di sini ada lime carpet teman-teman. Oke, selanjutnya apa lagi? Oh iya, kita taruh semacam painting di sini. Pertama bookshelf dulu teman-teman. Kita taruh di sini 2 buah. Wush. Oke. Oh, besar kali lukisannya guys. Agak susah ini teman-teman. Oh iya, kita seperti ini dulu guys. Tada. Oh, aku dapat lukisan malaikat teman-teman. Oke, bookshelf-nya kita hancurkan lagi. Oke, kita mendapatkan buku-buku. Di sini kita hancurkan lagi. Oke, kita mendapatkan buku-buku. Sudah lumayan bagus teman-teman. Oke, selanjutnya di inventory ambil ini sama ini dan ini. Oke. Nah, kita letak di sini. Oh, udah lumayan bagus guys. Ini oke. Wow, udah lumayan keren temen-temen. Oke, selanjutnya kita pasang painting ya temen-temen. Painting. Oh, terlalu besar temen-temen. Terlalu besar. Oh iya, kita atur lagi teman-teman. Oh, aduh, salah pula guys. Terletak di sini dua-dua biar sejajar, baru kita taruh painting itu teman-teman. Dapat lukisan laba-laba teman-teman.
Oke, di sini kan udah selesai nih teman-teman. Rencana aku mau kasih painting kecil sih di sini biar lebih keren. Ini terlalu besar teman-teman. Kita lebih dekat lagi. Oke, terlalu besar teman-teman. Jadi untuk ngakalinnya gimana ya teman? Oke, di sini. Nah, oh, ini nih guys. Nah, gitu. Jadi aku mau bikin lukisan di sini. Oh, sama aja lukisannya teman-teman. Kita butuh lukisan yang agak berbeda. Oh, masih yang tadi. Nah, oke. Udah lumayan teman-teman lukisannya. Oh. Oke teman-teman. Dan tada, inilah kamar kreasi aku guys. Wih, oh, ini bisa kita tambah lukisan lagi juga ya. Wih, keren teman-teman. Lebih hidup kamarnya ketimbang yang tadi. Dan akhirnya kita kembalikan lagi ke dalam inventory teman-teman yang sisa-sisanya. Oh, mungkin kita bisa sedikit berkreasi lagi teman-teman. Apa lagi ya? Oh, iya. Udah terlalu sempit ruangannya teman-teman. Lagi ya? Gak ada lagi ya teman-teman. Oke, dan tada, seperti inilah kreasi aku guys. Wih, lumayan keren teman-teman. Keren. Hampir aja dihancurin guys. Wow. Oke teman-teman, terlihat kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Dan tada. Wih, gak kalah keren punya kita teman-teman. Wih. Oke teman-teman, sampai sekian dulu video kita kali ini tentang menjawab tantangan dekorasi dari Minecraft. Oke, sekian dulu. Thanks for watching and see you next time. Bye bye.